saya kira Anda kantornya di Kebayoran. Ternyata ke sini. Sebelah sana. Baru berangkat dari kantor katanya. Jalan kaki. Jalan kaki. Sahabat Kompas.com, ada momen menarik saat Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu Menparekraf Sandiaga Uno. Melalui sebuah video yang diunggah melalui akun Instagram @sandiuno pada Sabtu 25 Desember 2021, Prabowo tampak terkejut mengetahui Sandiaga berjalan kaki ke kantornya. Sandiaga pun memperlihatkan letak kantornya yang ternyata berdekatan dengan kantor Prabowo. Melalui keterangan dalam unggahan tersebut, Sandiaga mengatakan jarak dari kantornya menuju kantor Prabowo tak lebih dari 200 meter. Ia pun mengaku senang bisa mengunjungi Prabowo di sela-sela jadwal keduanya yang begitu padat. Dalam pertemuan itu, Sandiaga juga menceritakan kondisi sektor yang saat ini menjadi tanggung jawabnya, yakni pariwisata dan ekonomi kreatif yang tengah bangkit. Salah satunya yaitu lapangan kerja yang mulai kembali tercipta di kedua sektor tersebut. Sandiaga berharap pertemuan dengan Prabowo bisa memberi pesan optimis kepada masyarakat. Hal ini sekaligus memastikan bahwa program yang pemerintah hadirkan telah tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu.